Halo guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita balik lagi ke kota Brokehaven yang sudah mengadakan update. Katanya update-nya tuh sekarang Brokehaven sudah memiliki laut guys, atau bagian perairan. Ini saya sedang berada di pantainya. Gak cuman itu, tentunya ada kendaraan baru berbentuk perkapal-kapalan begitu ya, sama ada game pass-nya juga. Kita bakalan coba lihat satu persatu. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Hari gini masih main di darat, main di laut lah bos. Naik speedboat keren nih. Wah, Darlung sama Nabila sudah nyobain perkapal-kapalannya nih. Yang satu speedboat, yang satu sailboat. Weh, ini yang game pass bukan, Wak? Ini masih yang gratisan, Lung. Bukan game pass. Kalau yang game pass pasti lebih keren lagi. Ini kami nungguin kamu buat beli game passnya. Yailah, pakai nungguin saya segala. Padahal punya robux masing-masing, tinggal dibeli. Dasar emang pelit kalian yang ngeluarin robux. Ya udahlah, ini saya bakalan coba beli. Ini kira-kira saya review yang gratis dulu atau yang game pass dulu nih, Wak? Pakai nanyain segala. Iya, review yang game pass dulu lah. Yang gratis dan mantan ntar aja. Kami sudah nggak sabar lihat kapal-kapal keren dari game pass itu. Oh gitu. Oke. Yaudah. Ini kita bakalan coba beli game passnya dulu. Bentar. Kita lihat game passnya tuh. Oh, ini boot pack ya. Let's go. Berapa harganya? Aha, 300-an. Nggak terlalu mahal lah ya. Dapat berapa kapal ya? Banyak nggak nih kira-kira nih? Oke. Banyak pastinya tuh. Oke, udah kita beli ya. Kita coba lihat dulu nih. Oh, mana dia nih? Ini yang pakai gembok-gembokan nih, guys. Aduh. Pertama-tama. Jalan kita ya? Hah? Jalan ya? Ya elah. Oh, cuma khusus buat kapal doang. Ini mah tuh nggak bisa renang ya. Oh, ya udah biarin lah. Mungkin nanti ada update-nya. Sabar. Oke, pertama-tama kita mulai dari apa nih? Ini dulu kali ya. Oh, nggak bisa di sini. Mana dia, guys? Oh. Wih, bisa bertiga nggak? Coba. Naik mil. Oh, nggak bisa. Depan. Belakang? Nggak bisa. Oke. Cuma bisa berdua. Ya udah, kamu naik yang lain dulu, Bil. Buset. Yang hijau ya, ada yang gratisan gitu ya. Oke, buset. Tapi keunggulannya apa ya ini game pass nih? Hah? Cuman bentukannya aja kali, keren. Ya, beda-beda gitu aja. Oke, boleh. Let's go ya. Kita coba ke pulau nih. Bisa naik pulau gitu ya atau tembus pulaunya? Wait. Oke, ternyata bisa nginjek pulaunya di sini ya. Tuh. Di sini ada pulau kecil gitu, guys, tapi tidak berpenghuni pastinya. Oke. Let's go. Saatnya kita coba kapal yang lain lagi. Ini kurang ada sesuatu gitu, guys, ya. Cuman bentukannya aja keren. Oke, terus yang biru. Ada yang birunya nih. Apa bedanya ya? Aja berdua ini. Berdua ya? Coba bawa pakai merah. Coba bawa pakai yang merah. Nabila naik sini. Oke, oh cuman berdua ini ya. Harusnya coba bisa bertiga gitu. Let's go my friend. Ayo kita balapan, Wak. Oke, kita balapan dari sini, Wak. Ayo. Kita balapan dari sini nih, dari sebelah pulau nih ya, menuju sana tuh. Oke. Gila, ini antara jet ski apa? Jet ski biru melawan jet ski merah nih. Ayo. Oke, kita hitung sama-sama ya. Satu. Ayo. Dua. Tiga. Melaju. Buset. Sini, ayo. Gila, mantap guys. Bisa balapan. Ada pulau lagi sebelah sana. Tuh, lihat. Itu ada pulau itu. Wah. Gila. Bisa itu ada jumping-jumpingan tuh. Hah? Iya gitu ya? Mana Wak Darlung? Balik. Kamu tabrak. Masa kebalik gitu, kebalik? Iya, ditabrak tadi. Aduh. Masa begitu kebalik, guys? Nah, tuh. Oke. Let's go, my friend. Kita lihat pulau sebelah sini, guys. Wow. Pulau-pulau terpencil gitulah, guys, ya. Tuh. Iya.
Mana mau jumping di mana, Wak? Enggak bisa, weh. Dari sebelah sini bisa kali itu. Oke, yaudah, kita coba review yang lain lagi, guys. Ternyata jet skinya seperti ini ya, masih biasa-biasa saja. Nah, kita lihat dulu yang lain, ada kapal putih nih. Coba kita spawn dulu, guys. Nah, ini kapal apa nih, Wak? Oh, ini bisa naik nih, bisa numpang. Oh iya, itu bisa berapa orang, guys? Eh, Wak, sini naik tuh. Tuh, tempat duduknya di depan tuh bisa tuh. Oh, yang titik-titik hitam itu tempat duduk tuh. Oh iya, 1, 2, 4, 7. 7 ya? Ya nggak sih? Coba duduk, Pil. Enggak. Oh, nggak bisa, guys. Kirain bisa duduk. Empat orang berarti ya. Oke, let's go. Ini namanya sailboat, guys, ya. Wow. Nah, ini biasanya dipakai buat mancing-mancing nyantai nih, guys. Buset. Ya, tapi masih biasa-biasa aja lah ya. Oke. Padahal game pass loh, keren dikit gitu. Ya, ini udah lumayan lah ini. Iya, udah lumayan ya. Let's go, my friend, tuh. Wow, ini benar-benar dikelilingin ya. Jadi, Brookhaven ini berbentuk pulau, guys, tuh. Tuh, ya nggak sih itu? Tuh, di tengah-tengah, Wak. Benar, tuh. Oke, jadi pulau Brookhaven namanya ya. Mantap. Oke, oh ada pulau lagi di sini ya. Setiap sudut, guys, ada pulau. Bisa bangun rumah kali situ. Nggak bisa, kalau bisa mah pasti ada vacant-nya itu. Oke, let's go, my friend. Ya, oke lah ya untuk sailboat ini bentukannya lumayan. Muat sekitar 4 orang penumpang ya. Oke, yuk kita coba ganti lagi nih. Sabar, kita ilangin dulu semua kendaraannya. Baru kita ganti yang... Oh, ini speedboat nih, speedboat. Eh, ini apa nih? Ada bisa pencetannya nih. Apa itu? Gak tahu nih, coba. Oh, itu di belakang tuh. Oh, kalau penumpangnya banyak. Iya, coba Nabila situ, Nabil. Naik di kursi. Ada pilihan gak selain itu? Coba. Hati terbang. Oh, tuh bisa ganti-ganti, Wak, tuh lihat. Bisa banyak, itu lebih gede lagi. Nah, itu tuh, pisang. Oh, pisang, ya, coba-coba yang pisang tadi. Yang pisang. Ada 3, guys, ya, tuh. Naik, Bil. Nah, Wak Darlung naik belakang aja kali, coba. Cobain. Gokil ya. Let's go, kita bakalan cobain nih. Nah, nying. Oh, buat 3 orang kali itu ya? Ya, 3. 3, sama ini berarti 7 orang. Ini sosis nih. Sosis ya? Sosis. Oke, biasanya ini disebut banana boat gitu, guys. Tapi ini sosis boat. Oh, ini kita kasih kecepatan 200 kali ya. Coba. 200, kita kasih turbo. Oke, tuh turbonya tuh di belakang tuh. Buset. Yang warna merah kali ya, turbo level 3, guys. Woi, benar-benar woi. Pegangan. Wah. Ini ada ujungnya enggak sih lautan ini? Hah? Terus. Jatuh. Jatuh enggak sih? Oh, enggak. Kirain jatuh, guys. Tuh. Dikasih pembatas di situ, Wak, tuh. Kirain jatuh. Oke, aman ya. Let's go, my friend. Nyebrang pulau. Kebalik, guys. Tuh. Oke, let's go, aman ya. Keren. Ini saya suka nih yang ini nih. Oke, ada variasinya di belakang ya. Mantap jiwa. Ya udah, kalau gitu kita cobain yang lain lagi nih. Next, kita mulai yang dari paling bawah kali ya. Kita lihat. Boom. Kok nggak bisa di sini, guys? Nggak bisa. Sana, di tengah sedikit. Buset. Nggak tahu ini kapal apa, Wak. Oh, ini buat ini nih. Orang-orang sultan aja nih yang bisa beginian nih. Iya, ya. Kapal VIP ini mana namanya tuh. Wih. Lewat mana? Oh, ini ada tangga nih. Ini, di sini. Tuh. Buset. Nyantai kursi pantai di situ ya. Buat dinner gitu. Mantap ini mah tuh. Oke, let's go. Tadi ada tempat tidur perasaan di bawah ya. Hah? Ada tempat tidur, Wak, sebelah. Ya ampun. Sebelah kapal ini kapal apa? Coba kapal suka-suka ini mana namanya? Bawa mobil. Oke, saya bakalan coba ke atas ya. Bede, nyantai dulu, Bos. Gila. Keren, udah kayak rumah ini mah. Oke, cuman di sini ya, cuman tempat nyantai gitu, enggak ada dapurnya. Kirain gitu kan. Sekalian dapur gitu. Ini mah buat yang di pinggir-pinggir, nggak boleh ke tengah ini. Ya gitu ya? Iyalah, ini nggak ada ininya. Iya, guys, nggak boleh ke tengah ini mah. Wah. Tapi anehnya mesinnya di sebelah mana ini, guys? Di bawah gitu.
Aneh. Gak usah dipikirin. Iya ya. Oke, tapi ya oke lah ya. Ini kapal termasuk salah satu kapal unik, guys. Gak pernah-pernah saya lihat kapal begini ya. Kapal pesiar aja gak gini, guys. Oke, mantap. Udah, udah, Bil. Kita pinggirin, Bil. Kita coba yang lain lagi nih. Pinggirin sini aja nih. Nah. Op, 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 op. Kita bakalan coba lihat yang lain. Oke. Kita keluarin yang mana nih? Yang dari bawah. Oh, kapal perang nih. Kapal perang. Nih, nih, nih. Buh. Gila. Oke. Bawanya mana sini? Oh, sini bawanya nih. Oh. Wah, bagian tembak itu, Bil. Bagian tembak, Bil. Wah, bisa nembak? Tembaknya ada nih. Coba. Tembak. Buset, Nabila tuh nembak tuh. Wah, Wak Darun bisa tuh. Tuh, tuh, bisa, Wak. Tuh, saya pencet. Oh. Hebat, guys. Kapal perang nih, ya. Wah, ini penjaga lautan Bro Kepen nih. Macem-macem. Tenggelamkan. Oh, ya. Nggak boleh asal masuk perbatasan laut Bro Kepen. Saya yang jaga nih, ha? Tuh. Macem-macem, ya. Oke. Jadi ini adalah kapal patrolinya Bro Kepen, ya. Keren, guys. Kapal perang lagi tuh. Buset, tembakin lagi coba. Gak mau nih, Wak, nih macet-macet. Oh, kok gak mau? Bisa nih, coba saya yang pencet nih ya. Oke, eh mana sih? Tuh. Tuh. Tuh, bisa tapi sesekali, guys, tuh. Ini nih. Tuh, 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 tuh. Wah, tuh bisa tuh, Wak, tuh. Tuh bisa, harus ini, kita harus deket. Ya, mantap, guys. Wah, keren ya. Ya udah. Untuk penilaian ini oke lah ya. Saya suka bentukannya, terus juga fungsinya ada ya buat kapal perang gitu. Lumayan. Let's go. Yaudah, kita hilangin lagi. Kita hilangin dulu kendaraannya, baru kita review yang lain lagi nih. Kita review yang selanjutnya nih. Oh, ini kapal polisi kayaknya nih. Ini ada kapal polisi nih. Wop. Mana dia? Wah. Wow. Wow, lebih hebat ini. Ada tembakan juga? Gak ada ya? Gak ada ini mah. Oh, ini bukan kapal polisi nih. Kayak ada pemadamnya gitu ya. Ini nih. Tuh. Oh, ini buat ini nih. Kalau ada yang kecelakaan. Ya gitu. Yang ada kebakaran mungkin kapalnya. Nah, tuh. Semprot, semprot. Yaelah, airnya buat mandi tuh. Buat mandi. Tuh. Mandi kalian yang belum mandi. Oh, hebat ya. Tuh. Keren, guys. Boleh-boleh nih. Ada rahasia? Okay. Rahasia? Mana di kapal ada rahasia? Mana tahu ada? Gak ada. Ini mah cuma buat patroli nih. Wah, bagian tilang laut ini mah. Oke. Okay. Let's go, my friend. Kalau kecepatannya sama aja sih ya. Kan sudah diatur gitu. 100 ya. Udah 100 gitu kecepatannya. Let's go. Lumayan. Tapi masih keren yang tadi lah. Oke. Okay. Selanjutnya kita coba lihat kapal yang... Mana lagi nih? Ini kita hari ini kita nge-review kapal aja nih ya kerjanya ya. Oke, okay. Kapal yang warna kuning. Ini apa nih unik nih? Wop. Tuh, tuh, tuh. Nah. Kapal selam ya? Oh, bukan, ini yang buat balapan itu. Oh, balapan. Oh iya. Iya. Lihat nih. Oh, mesin jet, guys. Coba saya yang bawa ya. Eh, mana kursinya sih nih? Hah? Mana kursinya coba? Oh, buat sendiri nih. Ya gitu ya. Nabila naik tuh. Ini buat berdua, Wak. Dah, Wak Darlun pakai kapal polisi itu aja sana tuh. Oke. Gila, ini buat. Oh, ini berarti kecepatan 200 sudah oke. Turbonya kita onin semua ya. Tuh. Buset. Gila, kenceng banget ya. Nih, nih, nih. Kita bakalan coba melewati apa? Lompat melewati pulau nih. Kita putar dulu nih, Wak. Saksikan lah ya. Saksikan baik-baik. Pegangan, Bil. Pegangan. Pegangan. Oh, sebelah sana harusnya. Kembali. Kembali, kembali. Oke, ulang. Oke, siap-siap ya, siap-siap ya. Nih, lihat nih, Wak. Pegangan. Pegangan, Bil. Oke, bisa melewati pulau gitu ya. Keren. Let's go. Nah, yang kapal premiumnya sudah habis, guys ya. Mari kita lihat kapal yang gratisannya lagi. Oke, untuk kapal gratisannya mulai dari jet ski ini ya. Wow, jet ski yang dipakai mereka nih. Tuh. Ah,
jet ski apa bedanya sama yang premi apa yang berbayar tadi ya? Beda keren doang ini mah. Tuh. Mantap ya. Boleh-boleh. Iya, ya semuanya bisa rubah warna juga. Iya. Tuh, oke lah. Lumayan. Ya, yang suka balapan jet ski ini boleh nih, yang gratisan recommended lah. Oke. Sekarang kita bakalan coba pakai yang tadi dipakai Nabila tuh keren juga tuh, sailboat ya? Oh, ini sailboat versi simpelnya dibandingin yang punya saya tadi. Woi, Nabila gaming. Jangan barbar lah. Oke, tuh. Ini kayaknya bisa buat 3 orang ya. 3 orang, 2 orang sih. 2. 2 gitu. Coba saya naik dulu. Bisa wak 3 ini mah tuh. Kiri kanan. Iya. Yeah. Kiri kanan duduknya tuh. Tuh, bisa tuh. Nah, kan? Terlalu sempit, guys, guys. Oke. Mantap ya. 3 orang. Lumayan lah buat yang free. Namanya juga free, guys. Gratis. Gratis ya. Syukur-syukur dikasih kapal. Oke, next lagi. Kita tuntaskan. Oh, yang dipakai Wak Tarung tadi, coba ya. Oh, ini bisa juga ada ini ya, tempat belakangnya gitu? Ada. Oke, kita coba lihat. Ah, sama guys, apa bedanya sama premium? Oh. Cuma satu itu. Cuma satu. Iya, tuh. Cuma satu. Cuma satu, guys. Tapi bisa duduk berdua tuh, Bil. Coba duduk berdua. Nah. Dipakai berdua ya. Pegangan. Yuhu. Kita pasangin turbo dulu guys, biar kenceng ya. Kenceng gak Wak? Kenceng banget nih. Let's go. Ini kita bakalan coba lompat yang agak tinggi nih. Lompat pegangan. 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 Yuhu. Pegangan. Gak bisa ya. Oke. Nah, lumayan guys ya. Oke, sekarang kita next lagi. Oh, ini. Nah, ini baru kapal polisi juga nih. Tuh, ada tulisannya lagi tuh, polis. Oh, ya. Apa nih? Ada pencetan juga. Oh, bisa ganti tema, guys. Tuh. Oke. Ya, itu polisi warna itu tadi tuh. Yang abu-abu? Ya, tuh. Oh, oke, mantap, guys. Bede, patroli, patroli. Kita pantau. Kalau ada kapal liar, kita tilang. Mantap. Oke. Next lagi. Kita tuntaskan aja guys semuanya guys. Selanjutnya, oh ini terakhir. Kapal perang juga guys. Tapi versi gratisnya ya. Nah. Keren juga nih. Keren. Cuma tembakannya satu. Oh iya. Yang tadi kan ada di belakang sini nih, satu yang premium ya. Oke. Boleh-boleh. Ini ada apa lagi nih? Oh sekalian ini. Keren ini nih. Tuh. Ada buat semprotan juga nih. Oh iya. Wah, oke, keren. Keren sekali guys ya. Dah, habis semua kapalnya guys. Let's go. Sama update-nya tuh ya tentang itu guys ya. Tentang Christmas gitu. Mungkin update-nya pasti sama sebelumnya. Yang ada kereta-kereta santai itu ya. Jadi kita gak usah di-review lah itu ya. Sepertinya petualangan kita untuk review kapal sampai sini aja. Kalau kalian suka dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.